yang dihormati Tuan Pengerusi Majlis, yang berusaha Tuan Guru Besar, Guru-Guru Penolong Kanan, Barisan Hakim yang arif lagi bijaksana, Guru-Guru dan Rakan-Rakan. Pada pagi yang ceria ini, izinkan saya menyampaikan syarahan berdacuk, faedah menabung. Hadirin sekalian, menabung bermaksudlah menyimpan sebahagian uang perbelanjaan untuk keperluan pada masa hadapan, sebagai contoh, kita boleh mengumpul lebihan wang perbelanjaan seharian untuk disimpan di bank. Sebagai tabungan kita, wang tabungan yang kita simpan itu bolehkah kita gunakan untuk pelbagai perkara yang penting pada masa hadapan? Antara faedah menabung ialah dapat membantu kita pada masa diperlukan. Contohnya, menggunakan uang tabungan tersebut untuk membeli barang-barang keperluan sekolah. Ini tentu dapat mengembirakan ibu bapa kita terutamakan, terutamanya jika waktu itu mereka kekurangan uang dan sebagainya. Selain itu, menabung juga akan memupuk amalan berjemaat cermat. Kita akan merancang. Perbelanjaan agar sebahagian uang perbelanjaan dapat disimpan. Ini akan menjadikan kita berjimat cermat dan sentiasa berwaspada agar uang tidak dibelanjakan sesuka hati. Hadiri yang dihormati sekalian, akhir sekali, amalan menabung juga dapat mengelakkan pembaziran. Orang yang menabung. Akan lebih berhati-hati ketika berbelanja karena mereka telah membuat perancangan awal menguruskan uang perbelanjaan. Ini sudah pasti mengelakkan pembaziran karena mereka hanya berbelanja untuk perkara-perkara perkara yang betul-betul perlu sahaja. Setakat ini, sahajalah syarahan saya pada pagi ini Akhir kata Saya menyeru kepada rekan-rekan Supaya menjadikan amalan menabung Sebagai amalan hidup Karena banyak faedah Yang boleh kita diperolehi Daripada amalan ini Sekian terima kasih